Prabowo Subianto mengukuhkan sekaligus menetapkan ribuan anggota dan juga pasukan yang terlibat dalam bela negara dengan nama komponen cadangan atau KOMCAT di kawasan Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat. Prabowo melakukan manuver menggunakan kendaraan untuk memeriksa ribuan pasukan didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD. Bertindak sebagai inspektur upacara, Prabowo Subianto mengukuhkan sebanyak 2.497 anggota yang terlibat dalam KOMCAT ini. Prabowo Subianto menjelaskan kegiatan ini menjadi tonggak sejarah karena melaksanakan perintah undang-undang. Saya kira ini adalah suatu tonggak bersejarah karena melaksanakan perintah undang-undang dasar untuk bahwa pertahanan kita adalah pertahanan rakyat semesta. Semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara. Prabowo Subianto membangun rumah untuk relawan pendukungnya di pemilihan Presiden 2024. Rumah relawan dibangun tidak jauh dari kantor KPU Pusat di Jakarta. Selain itu, relawan digital tim Prabowo akan menggunakan teknologi terbaru dalam berkampanye. Rumah relawan untuk pemenangan Prabowo Subianto dibangun di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Saat menjadi pembicara dalam acara pembekalan relawan Prabowo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Joyo Hadikusumo mengatakan, pembangunan rumah itu diinstruksikan langsung oleh Prabowo Subianto. Hasyim menyatakan, rumah pemenangan ini digunakan untuk menampung relawan Prabowo yang bukan hanya berasal dari kader atau simpatisan Partai Gerindra. Itu tempatnya kita semua, ya, yang semua orang yang mau mendukung, mau berkampanye, punya cita-cita yang sama. Seperti Budiman Sujatmiko, seperti Emmanuel Ebenezer, seperti baik kawan-kawan lainnya, bisa berjuang bersama. Dan kita bikin satu tempat di Imam Bonjol 25. Dua rumah, dua bidang tanah dari KPU Pusat. Sementara itu, relawan Prabowo Subianto Digital Team Ride akan menggunakan kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence untuk mengkampanyekan Prabowo dalam menghadapi Pilpres 2024. Koordinator Nasional Pride Anthony Leong menjelaskan, perkembangan teknologi menuntut perubahan strategi kampanye politik. Perkembangan 5 tahun ini, media sosial ini cukup signifikan dan tentunya dengan cara-cara yang berbeda juga kita akan bekerja dan bertransformasi, kita akan hadirkan satu platform AI yang kita bisa bagikan kepada seluruh relawan di seluruh Indonesia dan namanya nanti akan kita rilis di prabowo.ai yang memudahkan kita nanti bagaimana menarasikan dan mempublikasikan Pak Prabowo konten-konten positif dan sebagainya. Kita harapkan bagaimana sinergi antar relawan. Relawan Prabowo Subianto mulai gencar mendeklarasikan dukungan dan sosialisasi untuk memenangkan Pilpres 2024. Berbagai kegiatan pun digelar untuk mensosialisasikan Prabowo sebagai calon presiden 2024. Tim TV One mengabarkan. Pak Prabowo tadi ketemu sama Mas Gibran nggak? Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengunjungi Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah untuk meresmikan penyediaan air minum bagi warga di desa terpencil. Ganjar berharap air bersih ini dapat dimanfaatkan dengan baik saat musim kemarau. Kedatangan Capres Ganjar Pranowo ke desa terpencil di Kampung Laut, Cilacap, Jawa Tengah disambut meriah oleh ribuan warga. Ganjar datang untuk meresmikan penyediaan air bersih. Ganjar Pranowo berharap dengan adanya penyediaan air bersih ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga, terutama saat musim kemarau. Jaga kehidupan panjenengan biar bersih. Selain itu, kunjungannya juga untuk melakukan pengecekan pembangunan puskesmas dan menghadiri pengajian akbar. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Ian Sutriana, TV One mengabarkan.
Pemirsa, relawan Ganjar Pranowo terus bergerak untuk mensosialisasikan sebagai calon presiden 2024. Berbagai kegiatan digelar untuk menarik simpati warga agar mendukung Ganjar pada pemilu presiden mendatang. Komunitas Warteg Indonesia Dukung Ganjar menggelar senam bersama bertajuk Bugar Ceria di hutan kota Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain senam, Kowarteg juga melakukan sosialisasi sosok dan program Ganjar kepada para peserta senam. Berbagai program pun telah disiapkan loyalis Ganjar Pranowo ini untuk membantu masyarakat yang agenda terdekatnya adalah memberdayakan kalangan emak-emak seperti demo masak dan pelatihan UMKM. Sukarelawan Sri Kandi Ganjar, Nusa Tenggara Barat mengemas kegiatan menarik dan mengasyikkan bagi perempuan milenial supaya menciptakan kemandirian ekonomi. Simpatisan Ganjar Pranowo ini melaksanakan panen raya madu dan sharing session budidaya lebah trigona menghadirkan Fikul Mutawazi selaku peternak lebah trigona. Sri Kandi Ganjar NTB juga berkomitmen memberikan stimulus kepada kawula muda yang tertarik dan ingin membudidayakan lebah trigona. Sementara itu, relawan Ganjar yang tergabung dalam Wong Kito Dukung Ganjar mengadakan pelatihan pembibitan kelapa sawit yang unggul di Desa Jira, Kecamatan Jira Jaya, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Para petani kelapa sawit diajak untuk bisa memilih dan menanam sawit unggul yang akan membuat para petani sawit makmur. Tim TV One mengabarkan. Siapa nama bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan masih menjadi teka-teki. Anies meminta semua pihak bersabar menunggu pengumuman yang tepat. Informasinya kami hadirkan. Usai jeda, tetaplah di Kabar Pemilu. Siapa nama bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan masih menjadi teka-teki. Anies meminta semua pihak bersabar menunggu pengumuman yang tepat. Namun, sinyal dukungan kepada Agus Harimurti Yudhoyono sudah disuarakan sejumlah pihak. Presiden PKS Ahmad Saiku dan Putri Presiden Republik Indonesia keempat, Yeni Wahid, kompak menyandingkan keduanya. Teka-teki siapa bakal calon wakil presiden 2024 yang akan menemani Anies Baswedan pada Pilpres nanti masih belum juga terungkap. Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono santer menjadi kandidat kuat pendamping Anies. Sinyal dukungan pun mulai disuarakan sejumlah pihak. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku dan Putri Presiden RI keempat yang juga tokoh Nahdlatul Ulama Yeni Wahid kompak menyandingkan keduanya. Wah, ini udah paling pas, udah paling top. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Ini paling top, ini udah keren, ini udah. Dari komunikasi politik yang sekarang ini masih berjalan di antara tiga partai koalisi dan kepribadian AHY sendiri, saya yakin insya Allah tiga koalisi ini akan tetap siap bersama-sama. Namun, AHY belum mau gegabah dan terlalu percaya diri. AHY dan sikap Partai Demokrat tetap menyerahkan keputusan nama cawapres kepada Anies Baswedan. Kita kembalikan kepada cawapres karena kita punya piagam kesepakatan yang sudah ditandatangani. Tapi kita juga tentu menunggu penjelasan rasional yang bisa menjawab itu semuanya. Sementara itu, Anies Baswedan kembali menegaskan bakal cawapresnya akan diumumkan di waktu yang tepat. Anies juga telah menerima banyak masukan, tidak terkecuali dari para ulama. Para kiai dan ulama secara serius memikirkan ini, membekali kami dengan doa, membekali kami dengan arahan, bahkan membekali kami dengan pilihan. Jadi kami terima kasih sudah dapat masukan itu, nanti pada saatnya diumumkan. Selain AHY, ada nama Yeni Wahid dan mantan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti yang direkomendasikan sebagai nama cawapres oleh para kiai dan alim ulama di saat safari politik di Provinsi Jawa Timur. Dari Jakarta, Ikra Anggana Syamsuddin, TV One mengabarkan.
Pemirsa, sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan bakal calon wakil presiden diumumkan di menit terakhir. Surya Paloh menjelaskan pihaknya benar-benar ingin mendapatkan figur yang paling tepat dan terbaik untuk mendampingi Anies Baswedan pada pemilu Capres 2024 mendatang. Memang pertimbangannya karena pertanyaan itu sendiri, kenapa tidak segera dicalonkan sekarang? Pikir bisa saja, mungkin Bu Anies akan memikirkan sebuah timing yang lebih tepat. Jangan-jangan barangkali saya masukkan bisa saja pada menit-menit terakhir. Ya kan? Tapi apapun itu terserah kepada calon presidennya lah, Bu Anies Baswedan, untuk menentukan itu. Bakal calon presiden Anies Baswedan berkunjung ke pesantren At-Tauhid di Surabaya, Jawa Timur. Dalam sambutannya, para kiai yang hadir meminta Anies memperhatikan kesejahteraan rakyat. Bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan mengunjungi pesantren At-Tauhid di Jalan Sidosarmo, Surabaya, Jawa Timur. Kehadiran Anies disambut langsung oleh Kiai Haji Mansansur Tolha selaku pengasuh pesantren. Dalam kunjungan ini, Anies mengikuti kegiatan khatam Quran dan tirakat untuk keselamatan bangsa. Memang ini menjadi PR. Catatan saya tadi dari Kiai Mas Mansur, sehat badannya, sehat hatinya, sehat kantongnya. Nah ini saya tadi langsung ganti, nah saya pakai baju koko, tidak pakai kantong ya. Nanti pun ini sehat dengan ada kantongnya. Jadi kita pastikan rekeningnya cukup ya. Kiai Haji Mas Mansur Tolha selaku pengasuh pesantren berpesan pada Anies jika terpilih nanti Anies harus memperhatikan rakyat terutama kesehatan badan, kesehatan hati, serta kesehatan ekonomi rakyat. Anies pun menyambut pesan sang kiai sebagai amanah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Kabar pemilu segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda. Pemirsa, Ketum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kembali menyampaikan rasa syukurnya atas penolakan PK KSP Muldoko yang putusannya oleh Mahkamah Agung. AHY sempat berterima kasih kepada beberapa pihak yakni Menko Polhukam dan seluruh hakim yang menyidangkan kasus itu. Ini juga tadi bukan hanya menyampaikan terima kasih kepada kader tapi kepada seluruh rakyat. Banyak sekali simpatisan, bahkan para jenderal relawan datang waktu itu, ingat awal-awal sekali itu di sini hampir tiap hari ada mimbar politik ya, mimbar demokrasi, dari berbagai kalangan datang. Saya hanya ingin mengingatkan itu agar tidak dilupakan, ini menjadi bagian dalam sejarah bukan hanya demokrat tapi sejarah demokrasi kita. Bahkan cap darah di sini, cap darah dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat hanya untuk menjadi bagian dari perjuangan karena tidak mampu melakukan yang lainnya. Paling tidak datang menunjukkan kebersamaan bahkan dengan cap darah. Itu semua kami apresiasi dan tidak bisa membalasnya dengan apapun selain doa terbaik bagi Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan datang dan memberikan support langsung pada kami. Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama jajaran elit Demokrat bersorak gembira atas putusan Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali atau PK yang dilayangkan kubu Muldoko atas kepengurusan Partai Demokrat. Dalam sebuah video terlihat pengurus Demokrat bersorak setelah AHY membacakan putusan MA tersebut. Momen kegembiraan Partai Demokrat ini terjadi saat AHY merayakan hari ulang tahun ke-45. Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali atau PK yang dilayangkan kubu Muldoko atas kepengurusan Partai Demokrat. MA menilai objek sengketa merupakan masalah penilaian keabsahan kepengurusan Partai Demokrat sehingga merupakan masalah internal partai yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai. Partai Golkar, DPRD Kabupaten, dan DPRD Provinsi, serta DPR RI sewilayah Tabangsel memberikan pembekalan bagi para caleg yang akan bertarung di Pileg pada Februari 2024 mendatang.
Kegiatan orientasi pembekalan ini baru pertama kali dilakukan Golkar Sumut di daerah. Hal ini untuk memberikan semangat bagi para kader terbaik Partai Golkar yang akan bertarung di Pileg mendatang. Kegiatan orientasi diharapkan dapat membuat Partai Golkar bisa tetap mempertahankan sebagai partai dengan peraih suara terbanyak di pemilu legislatif. Demikian jumpa kita di Kabar Pemilu. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Nusantara terkini. Jangan lupa untuk informasi terbaru bisa Anda akses di laman tvonenews.com. Terima kasih, sampai jumpa.